bukan pasal strategi lah. Aku cuma nak tengok apa kelebihan kelas lain berbanding kelas kita. Kita tengok siapa pemain-pemain yang kita patut jaga bila kita lawan kelas-kelas lain esok. Betul juga cakap kau tu. Memanglah yang main tu kawan kita, yang kita dah biasa main bola sama-sama. Tapi dalam pertandingan, kawan pun jadi lawan. Eh, kita main bola je. Kenapa nak gaduh-gaduh? Bukan tu lah maksud aku. Okey. Mula-mula, kita tengok dulu kelas lima hijau. Lima hijau ada Santok dan Ahok. Santok penyerang yang lincah dan pantas. Santok memang amat lincah dan tangkas. Dalam erti kata lain, bahaya. Dia rembat memang kuat. Jadi, pertahanan mesti jaga si Santok ni nanti. Si Ahok pula memang di posisi. Jadi pertahanan boleh jadi tengah pun boleh. Memang bahaya kalau dia dah dapat kawal bahagian tengah tu. Betul tu, Iwan. Si Santok ni memang kena jaga betul-betul. Memang bahaya. Kalau sekali dia dapat bola, sekali terlepas, memang barah. Ahok tu aku kurang risau sikit. Tapi bahaya juga. Okey. Sekarang kita tengok lima kuning pula. Siapa yang power kat lima kuning ya? Kat lima kuning, ada tiga orang yang kena kita jaga. Ahmad, Amin dan Zito. Betul tu Azizul. Ahmad dan Amin, dua orang pertahanan yang memang kental. Susah nak lepas jagaan diorang berdua. Tackle diorang pun kemas dan mantap. Si Zito pula memang payah nak ditembus gawang golnya. Tangan dia memang kuat dan keupayaan dia ke atas udara memang mengagumkan. Kuat betul defense lima kuning. Mesti susah gila nak tembus tu nanti. Kalau lima biru pula, macam mana? Kejaplah kau ni pun, Asha. Sabuk tak habis lagi bagi pendapat dia untuk lima kuning. Tak sabar-sabar nak mengomen. Tak apa, Zul. Aku dah habis cakap dah. Kalau lima biru, aku rasa kita tak payah risau sangat. Kenapa macam tu pula, Sabuk? Sebab kat lima biru, ada Kumar seorang je. Aku bukan nak kata Kumar tu tak terror. Tapi dia slow sikit. Tak macam Santok. Jadi, tak ada apa yang nak risau sangat. Budak kelas dia yang lain pun tak pernah menampak macam peminat bola je. Kalau lima merah pula, macam mana? Kalau lima merah, kita ada. Eh, tu kelas kita. Apalah kau, Nasha? Eh, apa sebab korang semua senyap je? Ada cikgu datang ke? Alamak! Amboi-amboi, mentang-mentang lah cikgu tak ada. Bukan main Rio lagi kelas ni, ya? Apa, kamu ingat ni pasar ke? Iwan, kamu mari sini. Sebagai ketua kelas ni, kenapa kamu tak panggil guru yang sepatutnya mengajar kamu waktu ini? Yang kamu pun sama. Buat bising kat belakang sana tu kenapa? Saya dah pergi cari Cikgu Nazri, tapi... Cukup. Saya tak mau dengar sebarang alasan lagi. Sekarang, kamu semua bangun dan beratur kat luar kelas ni. Saya nak denda kamu semua. Kamu semua berdiri kat sini sampai saya suruh kamu masuk. Faham? Faham, cikgu.